Kami sampai pas tengah hari di pelabuhan Angara di Pulau Wawonii. Angara juga merupakan ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2013 lalu. Begitu keluar pelabuhan langsung bingung, mau belok kiri kah, mau belok kanan kah, tidak ada arah tujuan, yang penting cari tempat, tidak ada yang dikenal, cari tempat buat gelar meja, tidak tahu mau menginap di mana. Ya udah, kita ikuti saja insting dan kata hati. Dan yang harus kita lakukan pertama adalah makan siang. Kita harus cari tempat apa ya? Cari tempat buat gelar meja, gelar kursi, dan masak. Goreng ayam, toh. Oke. Kita goreng ayam dulu ya. Oke, Kabupaten Konawe. Kanan 15 kilo. Tujuan kami ke sini adalah air terjun Tumburano dan Pantai Kampa, sesuai hasil riset kami di Google. Sebaiknya kita tanya dulu di sini karena ragu-ragu. Ya, air terjun Tumburano. Meski ada beberapa spot wisata lain yang kami baca, tapi kesimpulan kami, Pantai Kampa dan air terjun Tumburano adalah yang aksesnya cukup baik dan bisa dijangkau. Kanan. Ujung aspal. Ujung aspal belok kanan. Terus. Sampai 15 kilo di sini? Iya. Iya, 15 kilo. Ah, makasih. Nanti 15 kilo dari sini sampai ujung aspal ini. Nanti kalau orang-orang itu pada awalnya mau langsung menuju air terjun. Tapi aku ingat ada janji Zoom meeting jam 1 siang ini. Kami putuskan menunggu sambil makan siang di kota Angara. Khawatir jauh dari kota akan susah sinyal. Ya, karena kita mau ke air terjun Tumburano. Tadi udah dikasih tahu sih arahnya tadi, cuman karena dari Telkomsel, dari teman-teman dari Maxstream mau ngajakin meeting jam 1 siang, makanya kita kalau jalan ke sana kan nanti takutnya nggak ada sinyal karena jaringan di sini sulit sekali. Jadi kita tetap di kota ini aja dulu sampai nanti jam 1 kita bisa meeting. Tempat di pinggir laut ini. Ada tulisannya Wawonii. Ada Wawonii. Kayaknya kita di sini ngecamp dulu. Tuh kapal kita tadi tuh pelabuhan. Semoga anginnya nggak kencang. Oh iya, angin lagi. Lumayan biru ya lautnya di sini. Masih dekat sekitar pelabuhan. Tapi di sana view-nya bagus tuh pulau-pulaunya. Oke, kita putuskan kita ngecamp di sini. Lagi karena ternyata di sini anginnya kencang banget. Padahal tempatnya udah strategis ya, Sayang. Tempatnya strategis. Cuma tidak bisa membuka kompor karena apinya terbang-terbang. Keren. Padahal kita udah pas nih tulisan Wawonii-nya, ada Wawonii. Tapi angin begitu kencang. Beres. Praktis sekali. Dan aku mau meeting. Karena tadi di tepi pantai anginnya kencang sekali. Di sini ada taman kota. Kita berhenti, coba kita lihat apakah kita bisa masak-masak di sini. Tapi kulihat anginnya cukup kencang juga di sini. Gede banget. Kadang-kadang kita cari tempat yang sudah bagus. tapi keadaannya tidak memungkinkan karena anginnya gede. Soalnya ini apinya aneh, dia harus punya tutupan kayak gini kan, dia harus punya tutupan gini yang dikelilingi, cuma kita nggak pernah, lupa mulu orang mau bikin. Kita bikin sambal ini aja, sambal mata. Sekarang Satria sama Bang Den udah nggak makan nasi, jadi aku makan nasi sendirian. Tapi nanti nasinya aku goreng aja lah. Ini gimana caranya supaya apiku nih nggak terbang-terbang, dia punya tutupan. Dasar lu, kode-kode lu. Nih, kalau kita lagi di tempat angin yang gede kayak gini nih, susah. Dia harus punya pele-pele. Kalau kata di Palu, pele-pele kata Oma. Kata Oma kosan di Palu. Itu nak, tutup pakai pele-pele. Gimana? Ayo, berhasil kah? Doa-doa anak soleh. Woi. Dan ini udah matang tuh, makan. Boleh makan. Makan siang juga kita akhirnya. Iya, ini pas banget anak itu pergi. Memang beruntung. Karena ya akhirnya makan juga. Ya. Jam berapa kita makan? Jam setengah dua, jam 2 ya? Hampir jam 2. Oke, udah selesai makan. Selesai. Kamu belum makan ya? Nanti aja kita ke pantai. Pantai apa namanya? Pantai Kampa. Kampa, Pantai Kampa. Pantai kita Kampa. Mau bermalam di sana. Pantai Kampa ya. Kita cari dulu arahnya kemana. Katanya sih Pantai Kampa nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh dari pusat kota ini. Ini kita dari tadi udah nyasar beberapa kali. Ngikutin map itu di tempat-tempat terpencil kayak gini memang agak sulit untuk dipercaya 100%. Jadi tadi kita udah naik turun tanya sama penduduk. Sekarang mau tanya lagi nih, kebetulan kayaknya ada pasar, ada warung. Cari ikan. Kak Beda mau cari apa? Cari ikan. Buat makan malam kita di pantai. Selesai makan dan Zoom meeting, tujuan berubah. Kami menuju Pantai Kampa yang ternyata jaraknya relatif lebih dekat dari kota. Ya, kurang lebih 5-7 km. Mana ibunya nih? Ada ikan apa ini? Kamba. Hah? Kamba. Kamba. Kamba itu ikan apa nih, Bu? Ini nih. Iya. Berapa ini, Bu? 20. 20 seberapa banyak? 10 ekor. 10 ekor. 15. Modalnya 15. Ada mau. Enak tapi kan goreng. Iya, digoreng paling bagus. Ayo kita berburu kayak gitu. Ini kan 20.000. Banyak juga ya, lumayan lah ya. Itu ada tahu nggak? Tempe aja, berapa tempe? 1.000. Tempenya banyak ya. Kampung Bajo ini, pasar tadi kita lewatin. Guys, di depan jalan sempit, pinggir laut, lautnya biru nih. Oh ya, kayaknya aja pakai radio. Oh, oke. Masuk nih, masuk ya. Bisa saya dua pegang lagi, bantuin dong. Masuk nih, masuk kiri dikit. Awas pion kiri. Oh. Kiri. Kamu lihat sini juga. Pion apa ya? Enggak, ini pakai kamera. Aman. Ini. Iya, ya. Ada papan yang di bawah situ kelihatan. Kiri dikit. Ini satu mana? Enggak. Kiri jauh masih dikit. Kiri lagi. Pemandangannya cantik sayang, mataharinya bagus. Jalan. saja, terus lurus sayang, lurus saja, aman ke kiri. Sekarang kita sudah masuk jalur-jalur tanah menuju ke Pantai Kampa, dan kayak ini kebun-kebun sama hutan-hutan nih, udah mulai pohon-pohon. Tadi kan kita lewatin pantai-pantai itu, jadi lumayan juga sini di Pulau Wawonii ini kita mendapatkan berbagai macam medan juga nih. Pohonnya tinggi-tinggi juga di sini. Jalur yang tadi jalan raya. Ternyata perjalanan menuju Pantai Kampa yang letaknya cukup terpencil ini harus melewati hutan-hutan dan jalan tanah. Asik sih jalannya, pemandangannya dan suasananya. Sepi, tenang, hampir kami tidak pernah berselisih dengan kendaraan maupun motor selama di perjalanan ini. Sementara cuaca terasa makin terik, panas, panasnya pol di sini. Jarang yang bukan ini. Soalnya nggak ada tanda-tanda. Iya. Tumben dia muncul. Tumben dia muncul. Kita mampir di Batu Belah. Barang. Oke. Kita lihat ada apa sih yang namanya Batu Belah itu. Penasaran juga. Oke. Hutan ini. Oh, dia kayak sumur. Iya, airnya bening banget. Coba kita camping dekat air kayak gini kan, ikannya gede-gede. Ikannya gede-gede. Oh, lewat sana kali jalurnya turun. Tuh ikannya tuh. Ikan hias. Coba cek sana. Lihat. Ini gede sana. Lihat ikannya. Harus yang pegangin, Sal. Aku bukan pegangin, aku pegangan. Ayo. Banyak bunga-bunganya, Kak. Ayo. Wah, jalurnya masih ekstrim. Batu Belah. Keren sih, airnya jernih banget. Ada ikan. Ini banyak nih bunga-bunganya, Kak Debbie nih. Bisa lihat tadi Kak, Batu Belah. Pas tengok ada air kelihatan ya. Airnya jernih. Dari bawah aja lihat. Saya waktu itu kan nyari-nyari nggak ketemu. Oh. Rezeki. Ketemu. Rezeki kita. Kelihatan. Nih sayang, aku takut kalau pegangan begini sayang, takut terpeleset. Pelan-pelan. Ayo, kamu butuh sepatu gunung kan? Aku juga jebol sepatu kita nih di sini. Iya. Batunya batu karang ya. Woi, airnya jernih. Jernih sekali. Mana ikannya, Sang? Ada satu yang totok. Oh, ya banyak ikan di sini. Tembus di bawah jalan. Oh iya. Tembus sampai ke sana. Iya, airnya sama. Wih, keren banget ya. Airnya jernih. Laut kan di sana tuh. Iya, berarti nembus itu ya. Keren banget guys ini. Wah, ini tempat mandi-mandi nih. Ini dasarnya kelihatan. Kalau itu dasarnya nggak kelihatan ya? Dalam kayaknya deh. Oh, kelihatan tuh lebih dalam. Ya, ini lebih cetek. Satu ikan yang besar tuh, nah. Badannya bentol. Ya, jadi kita mampir nih, namanya Batu Belah di daerah sini. Kebetulan tadi pas kita lewat dari pinggir jalan, aku nggak tahu gimana tuh. Rusak bisa lihat dari jalanan orang semak-semak begini. Memang sih kita sering baca juga, pernah baca beberapa tulisan tentang Batu Belah ini di Pulau Wawonii. Nah, akhirnya kita ketemu nih. Rezeki kita nih. Airnya tenang. Biru. Sunyi banget di sini, silent. Tenang sekali. Tandanya karena di tengah hutan ya. Kalau rata di sini bisa buka tenda di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Karang-karang, batunya tajam-tajam. Ya, di sini sih pohonnya tinggi-tinggi, sunyi, tapi cuacanya terasa panas. Karena mungkin kita dekat laut, ini pulau ya. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Roadtrip Indonesia. Roadtrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.